Henry, pensiunan TNI Angkatan Darat, dan saya udah pensiun dari sejak tahun 2018. Dan saya bersyukur ketika saya pensiun, saya sudah memiliki tempat tinggal yang luar biasa, ya. Dan saya percaya itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat saya. Saya bisa merasakan betul ketika saya berada di rumah saya. Ini betul-betul suatu rumah kebanggaan saya, suatu rumah idaman saya, ya. Dan di sini adalah saya mendesain sendiri, ya. Dan ini awalnya saya beli di tahun 2016, ya, berupa rumah-rumah modern tapi tua. Saya rombak di kanan kiri. Ini awalnya adalah teras. Setelah kami pertimbangkan dengan istri, sepertinya kok banyak tanah yang kebuang gitu. Terus saya desain ulang, kemudian saya jadikan ruang tamu yang luar biasa. Dan bisa dilihat, saya menata sendiri. Saya hunting ke setiap set, ke tempat daerah, saya beli sesuatu. Dan ini adalah peninggalan dari mertua saya. Ini tahun 1974. Beliau mendapat cenderamata dari prinsipal di Jepang. Kemudian ini juga ketika saya ke Vienna, ke Inggris, saya cari barang ini dan saya suka. Dua kali saya mendapatkan ini. Yang pertama karena keteledoran ketika di airport, akhirnya yang pertama hilang. Kemudian ketika saya datang kembali, saya bersyukur saya dapat lagi dan saya dapatkan dan saya bisa menambah koleksi saya. Ini tempat rekreasi dari saya ketika ada teman-teman saya bisa bermain biliar bersama-sama dengan teman saya, bisa tata. Meskipun sempit, tapi saya upayakan untuk bisa ketika saya ada waktu di sela-sela kesibukan saya bisa menggunakan fasilitas ini. Ini juga beberapa koleksi saya ketika saya datang ke daerah-daerah, bahkan di luar negeri ataupun di daerah-daerah yang saya suka, saya kumpulkan, saya menjadikan, menambah koleksi saya. Ini adalah tender saya. Ini semua saya tata sendiri, ya. Karena anak saya juga menikmati, ya. Ketika saya bersama-sama dengan keluarga di ruang family room ini, saya nonton TV di sini, ya, bersama-sama dengan anak-anak. Ini ruang kerja saya. Ruang kerja saya. Dan ini
ini satu tempat olahraga saya, ya. Apalagi sekarang di saat pandemi seperti ini kita perlu imun yang tinggi, sehingga saya banyak waktu untuk bisa menikmati rumah, saya bisa berolahraga dengan tertib gitu. Di sini juga ada fasilitas kolam renang yang ini saya menikmati betul, menikmati masa pensiun saya. Dan saya bersyukur betul Tuhan kasih kemurahan ini karena dan ini adalah kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Saya bisa dapat fasilitas seperti ini. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena jabatan-jabatan saya. Betul-betul karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat saya, buat keluarga saya khususnya. Terima kasih.